wabarakatuh. Balik lagi nih di Seza Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai kisah viral seorang fotografer ya, yang mendapat job foto pengantin nih, kabarnya di kuburan, geng. Nah, setiap profesi pasti memiliki kisah menariknya tersendiri nih, benar nggak? Nah, kisah seorang pria yang belakangan ini menjadi viral nih, geng, dibilang unik karena nggak biasanya juga nih seorang fotografer punya pengalaman horor, geng. Pria tersebut mengaku mendapatkan job untuk memotret sepasang pengantin ya, geng. Tapi setelah ia tiba di lokasi nih, kabarnya pemandangannya nggak seperti yang ia harapkan. Seorang fotografer memang biasanya mendapatkan job tanpa harus bertemu kliennya nih, geng. Nah, seorang pria bernama Afis alias nih sudah janjian via chatting ya untuk memotret acara pernikahan nih, geng. Namun, nggak disangka-sangka nih jika tawaran jobnya tersebut nih kala itu menjadi pengalaman yang bikin merinding. Awalnya pekerjaan tersebut nih tampak meyakinkan karena Afis sudah dapat uang DP-nya nih, geng. Ia juga sudah dibagikan alamat pengantin seperti kebanyakan kliennya ya. Di hari H-nya nih, Afis pun akhirnya pergi ke lokasi nih, geng, tanpa ada prasangka buruk ya. Tapi sesampainya ia di lokasi nih sesuai map yang diberikan ya, geng, ia malah nggak bisa menemukan pengantinnya nih. Dan gak hanya itu aja nih, ternyata lokasi yang dibagikan tersebut nih adalah kuburan. Afis pada saat itu nih memang datang lebih awal ya, geng, tapi nggak masuk akal nih jika setting pernikahan belum dibuat sama sekali ya. Yang membuatnya semakin nih merasa aneh adalah klien yang nggak bisa ia hubungi sama sekali pada hari itu. Begitu juga bos yang memberikan pria asal Malaysia ini pekerjaan tersebut nih malah ketiduran juga, geng. Nah, karena tidak ada yang bisa dihubungi pada saat itu nih, akhirnya Afis pun sempat menunggu hingga 1,5 jam, tapi tetap nggak juga nih menemukan pengantinnya. Akhirnya nih, ia memutuskan untuk pulang saja sampai bulu kuduknya juga turut merinding nih, geng. Nah, postingan Afis menjadi viral hingga mendapat lebih dari 17.000 retweet dan telah di like juga nih lebih dari 19.000 kali ya. Banyak orang juga nih yang menanggapi kisah yang bisa dibilang menyeramkan ini nih, geng. Beberapa juga menceritakan pengalaman horor mereka juga nih. Nah, itu tadi dia sedikit bahasan cerita nih mengenai kisah viral seorang fotografer ya, geng, yang kabarnya mendapatkan job foto pengantin di tempat kuburan yang menghoror kan pastinya ya, geng. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu banget komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, juga ditunggu banget komennya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi, geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel.